Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik. Terima kasih masih bersama kami. Pada video kali ini kita akan membahas mimis lagi. Kali ini kita dari GSB ya, pabrikan GSB Ceko ya. Made in Czech Republic atau Republik Ceko. Ini GSB ya. GSB Exact Monster Diabolo ya. Ini yang Monster Diabolo. Ada yang heavy, ada yang diabolo saja. Ini kita ya nyoba yang ini. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya bentuk besar begini ya. Jadi enggak punya roknya, enggak punya pinggang ya. Jadi ini lurus. Jadi pelurnya biasanya berat. Beratnya 0,870 gram apa 0,870 gram. Dia berarti 13,43 gram, cukup berat. Satu kalengnya isi 400 ya, hanya muat isi 400 karena pelurunya agak gede ya. Kaliber 4,5 mili. Ini saya nggak tahu belakangnya kodenya seperti ini. 4,52. Jadi roknya tuh nggak 4,5 ya. Kaliber rok belakang itu 4,52. Jadi rapat ke chamber yang ada di dekat laras. Cukup rapat ya. Jadi udara bisa masuk dengan sempurna. Udaranya terhambat dengan sempurna sehingga bisa dorong peluru meluncur dengan bagus ya. Kalau dibuka seperti ini sama ya, nggak ada dratnya, tinggal dibuka begini aja. Jadi ada kemungkinan kalau isinya masih penuh suka gampang lepas. Karena bobotnya miring begini, kedorong-dorong lepas sendiri kalau dikantongin. Oke, untuk atasnya tinggal dikasih lakban atau plester di dua sisi inilah, bolehlah. Sini lakban, sini lakban supaya nggak copot. Ini sering saya pakai ya, tinggal sedikit. Sering saya pakai berburu dan nembak-nembak apa tikus gitu. Ini mantep ini. Tulis seperti ini. Kita lihat. Ini sekitar tinggal 100 butiran ini ya. GSB rapi ya, seperti biasa. Seperti ini. Hampir mirip dengan GSB yang heavy, cuman ini lebih berat dikit dan ini model lurus. Kalau heavy pasti ada agak ada pinggangnya dikit, nih enggak ada. Sama ekornya model lurus ya. Lihat pantat belakang ini lurus. Sehingga memberikan efek ya, efek dorongan yang sempurna dari angin. Akan mendorong sempurna pada mimis ini. Jadi luncurannya cukup bagus. Rapi ya, pelurunya rapi. Seperti ini. Dan pro GSB ini banyak yang niru-niru ya. Kalau di Indonesia yang tiruannya tuh mirip sekali bentuk gininya Tiger. Kemudian ada lagi JBS ya. Bukan GSB tapi JBS Exact Monster. Coba orang Indonesia tuh nggak pede kalau dia bikin. Dan harapannya orang ketipu beli GSB dikasih JBS. Jadi ketipu. Persis seperti ini. JBS Exact Made in Inas ini tulisannya. Aduh, nggak pede dengan buatan sendiri ya. Padahal kalau kita pakai nama sendiri seperti misalnya Jawara gitu kan, GR terkenal kan, dia punya nama sendiri. Kalau dia pakai nama-nama model mirip-mirip begitu kan nipu itu ya. Bukan nipu ya, istilahnya apa, nggak bagus lah kalau kita itu nggak punya kepercayaan diri yang bagus ya. Jadi ini GSB Exact Monster ya, ini monster. Ini cukup bagus untuk long range ya, untuk jarak jauh, dan medium range bagus sekali. Ini untuk berburu ya, untuk hunting bagus sekali. Untuk sasaran sasaran target yang cukup besar ya, medium game bisa lah. Medium game misalnya untuk nembak belibis, kelinci, ini tumbang pakai ini. Untuk apa nanti sasaran kita cobakan pada di sini seperti apa akurasinya, dan kita cobakan ke clay ini impactnya seperti apa nanti. Jadi kelihatan ya, kalau begitu kena sini dia akan membentuk impact seperti apa, energinya seperti apa, nanti kelihatan. Jadi kita coba di lapangan ya, kita saksikan seperti apa hasilnya. Oke, setelah kita sekarang mencoba menggunakan mimis GSB Exact ya. Ini karena tadi menggunakan bagasi yang banyak kendala, kita menggunakan single shot saja supaya lebih fair mainnya. Oke, sasaran tetap sama. Tapi ini menggunakan single shot, tadi menggunakan magazine kacau.
ya, kita tembak clay yang di bawah. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Akurasi bagus ya kelompok. Kalau ini pecahan dari genteng di baliknya itu ya, dia mantul balik. Sama ini bukan mantul balik. Ini masuk. Kita lihat. Baiklah, tadi kita sudah coba yang GSB XX seperti apa. Hasilnya seperti ini ya. 5 shot. Grouping rapat di sini ya. Grouping rapat tepat jarak 15 meter. Kemudian tembakan ke sini dia tembus. Ya, setebal ini dan seberat ini 1 kilo nih ya. Ini tembus sampai keluar. Luka depan 0,8 cm ya, luka depan 0,8. Luka belakangnya cukup lebar lagi, hampir 1,3an. Jadi ini dapat menimbulkan luka besar pada buruan ya. Ini kelihatan depan kecil tapi yang belakangnya cukup lebar kalau kena buruan. Jadi sangat rekomendasi untuk berburu big game ya, medium game sampai big game. Saya rekomendasikan ini. Dan bobotnya juga cukup beratnya 13,4 gram memungkinkan peluru ini untuk long range. Jadi dari saya review cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like dan komennya supaya channel ini dapat lebih maju lagi. Oke, terima kasih. Mantap.